terapkan dalam diri anak-anak ialah bagaimana nak menetapkan target ataupun matlamat dalam diri anak-anak. Semua orang yang hebat ada matlamat yang jelas yang membakar semangat. Jadi dalam cuti sekolah ini, mak ayah kena cuba membantu anak-anak tetapkan matlamat. Contohnya, kalau nak baca Quran atau nak menghafal surah-surah yang pendek dalam Al-Quran, ini dia. Dalam masa 40 hari cuti sekolah ni ada 3, 4, 10 surah pendek yang nak dihafalkan. Contoh, keduanya, kalau ada buku-buku yang dia baca, baik buku novel, buku cerita ataupun buku akademik, ya, yang di tahun depan, mereka boleh ada target untuk membaca buku itu. Dan kalau boleh, apakah kerja-kerja rumah ataupun house chores yang patut anak-anak bantu? Ya, sebagai target, okey, nak siram pokok bunga, ya, nak tanam pokok bunga ke, nak tayam sayur ke kat pasu-pasu, ya, ataupun sebarang kerja, ya. Dan inilah cara yang penting untuk mak ayah mendidik anak bermatlamat, sebab anak-anak yang hebat ada matlamat yang jelas, sebab matlamat yang jelas merupakan satu doa. Allah bertindak seperti mana yang disangkakan oleh hambanya. Justru saya nak minta mak ayah bantu anak-anak untuk membuat target ataupun matlamat untuk setiap perkara yang mereka lakukan, dan mulakan pada cuti sekolah ini sebagai asas untuk merangsang mereka peka tentang perlunya membentuk matlamat untuk cemerlang dalam apa yang mereka lakukan.